guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Kita baru kelar lagi untuk project mobil Lexus RX 270 basically tahun 2012. Nah, tadi teman-teman sudah melihat cuplikan untuk dari pengerjaannya dan ini kita menggunakan versi yang 350. Tetapi kita kasih dengan perbedaan sedikit yaitu di bagian headlamp. Headlamp kita menggunakan versi yang Tri-Pro-G. Nah, ini adalah headlamp yang menjadi pilihan yang terbaik karena dia memiliki 3 mata dan serta dia ada berbagai fungsi untuk model DRL-nya. Nah, nanti kita akan lihat juga untuk nyalanya seperti apa. Dan kita lihat untuk di bagian penampilan depan, jadi mobil ini penampilannya sudah tidak gimana ya? Bumper standarnya kan dia agak kecil dan setelah kita melakukan pemasangan bumper ini mobilnya lebih kelihatan padat dan juga berisi. Yang pasti modelnya juga sudah versi yang terbaru dan sudah ya sudah nggak terlalu kelihatan jadul lagi lah ya kalau untuk model-model seperti ini. Nah, makanya itu pilihan upgrade adalah solusinya yang terbaik dan yang pasti untuk pemasangan semua plug and play tidak ada melakukan kerusakan sama sekali. Dan yang pasti untuk fitur-fiturnya kita masih diaktifkan dari fitur sensor, lalu juga ada washer untuk di bagian headlampnya. Nah, itu semua juga pemasangannya harus dengan berfungsi dengan baik. Pokoknya semua kita harus mengaktifkan dengan yang baik. Nah, ini yang lebih menarik, yaitu di bagian headlamp. Headlampnya ini yang dimana kita pasang dengan versi model 2020 yang F300. Nah, ini headlampnya jadi berbeda dengan versi yang sering kita melakukan pengerjaan yang dimana versi yang model 2014 karena basicnya ini 2012. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penggantian bumper seperti ini, headlamp harus diganti. Kecuali kalau misalkan mobil teman-teman yang sudah faceliftnya 2014, nah itu headlamp nggak perlu diganti, cukup melakukan pemasangan bumper ini karena bumper ini didesain untuk versi Lexus RX 270 yang facelift. Nah, kita akan melihat nyalanya seperti apa. Saya akan menghidupkan mesinnya supaya teman-teman bisa melihat nyalanya dan hasilnya seperti apa. Jadi saya akan mengaktifkan dengan posisi on. Nah, jadi pada saat posisi on, dia sudah ada lampu DRL-nya. Jadi ini akan nyala terus ketika mesin hidup. Ya, jadi ini nyala. Lalu pada saat fungsi sennya, sennya sudah model running. Nah, kita cek dulu untuk lampu sennya. Oh iya, jadi ini lagi guys. Jadi pada saat kita hidupkan lampu senja, otomatis fungsi lampu DRL-nya ini akan sedikit redup karena supaya tidak terlalu kalah dengan di bagian headlamp-nya. Dan ini ada dua, ada tiga Pro-G yang dimana dua Pro-G ini adalah untuk lampu low beam dan yang satu untuk high beam. Saya hidupin dulu untuk di lampu senjanya. Nah, posisi lampu senja agak sedikit redup. Ketika kita nyalain lampu utamanya jadinya seperti ini. Yang pasti akan lebih terang dari versi sebelumnya dan ini untuk lampu dimnya. Jadi akan sedikit redup ya. Karena memang dia sudah didesain dengan model seperti itu. Jadi nggak kebanting untuk di bagian lampu DRL-nya. Jadi nggak terlalu silau kalau pada saat berkendara malam hari. Kalau untuk lampu sennya, saya akan tes lampu hazard. Nah, nyalanya seperti itu. Dan ini adalah untuk lampu dimnya. Jadi benar-benar untuk perubahan khususnya menggunakan headlamp seperti ini menjadi salah satu lebih menampilkan mobil look-nya, mewahnya lebih kelihatan lagi. Oke, nah jadi seperti ini. Kalau untuk bagian fog lamp kita tidak ganti karena hanya kita melakukan pergantian dari bumper lama, fog lampnya tinggal kita pindahin. Oke, nah ini semua juga pemasangan sudah rapi ya, sudah apa namanya, sudah presisi semuanya, sudah pokoknya sudah cakep dah, sudah bersih semua. Kita lihat di bagian belakang. Nah, nanti ini tinggal PR-nya apa nih? Mungkin kalau misalkan si pemiliknya pengen ganti velgnya, ini bisa salah satu alternatif harus diganti supaya mobilnya tuh lebih kelihatan muda lagi. Nah, kita lihat di bagian belakang yuk. Nah, untuk belakang
tadi teman-teman sudah lihat ya cuplikan untuk di bagian pergantian stop lamp, dan stop lampnya jadi seperti ini nih guys. Nah, stop lampnya ini sudah diganti, yang dimana modelnya juga versi yang terbaru, dan dia juga sennya sudah running. Dan pada saat lampu senja, kondisinya dia menyala seperti ini, dan saat pengereman dia lampunya berbeda lagi. Saya akan tes untuk nyala lampu remnya seperti apa. Nah, seperti itu. Dan ini saya matiin dulu ya. Saya matiin dulu, hazardnya saya matiin. Dan dia ada lampu welcomes-nya. Kalau untuk model seperti ini yang bagian lampu belakangnya. Jadi saya akan tes pada saat dinyalakan lampu senjanya. Nah, kita lihat guys. Nah, set, set, set. Ring. Cakep ya. Jadi lebih tambah mewah lagi. Khususnya untuk di bagian stop lamp. Nah, ini stop lamp ini menjadi pilihan teman-teman yang memiliki versi Lexus RX 270 ini untuk melakukan perubahan jadinya seperti ini. Ini sangat rekomendasi untuk kalian. Oke, lanjut di bagian bumper belakang. Perubahan bumper belakang kalau untuk versi seperti ini, dia ada model seperti double muffler, padahal tidak, dia hanya konsep ornamen kruman saja di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu dia juga sudah ada reflektor ataupun yang biasa disebut juga dengan mata kucing. Nah, ini seperti ini. Jadi bagian depan sudah padat, teman-teman diwajibkan untuk ganti bumper belakang. Kalau bumper belakang kita juga ada beberapa pilihan dengan model seperti ini atau dengan versi tahun 2020-nya. Untuk versi seperti ini kita juga pernah melakukan pengerjaan dengan versi tahun 2020 yang dimana kita ganti dengan versi yang lebih galak lagi, kita juga ada. Nanti untuk teman-teman pengen simak dari step pengerjaannya, tinggal klik link aja yang ada di atas, itu juga kita akan tampilkan dan teman-teman bisa lihat juga untuk step-step pengerjaannya. Dan inilah semua hasil pemasangan sudah rapi, sudah presisi dari pengerjaan bengkel Bian Body Kit. Nah, nanti seperti biasa teman-teman harus lihat juga untuk pengerjaan yang pasti untuk hasil detailnya dan perbedaannya seperti apa sih sebelum dimodifikasi dan juga setelah kita melakukan pengupgradean modifikasi seperti ini. Simak untuk video berikut ini.